والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله سيد أهل الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه أما بعد فرمان الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم سورة البقرة آيات 30 dan 31 الحمد لله شكر pada Allah yang telah memberi taufik dan hidayah memilih kita semua untuk hadir dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa kita yang telah lalu. Yang dihormati tuan pengerusi majlis. Yang dihormati Nayuk di sini selaku tuan rumah yang menganjurkan program selama amal mari tuan-tuan treningnya lebih kurang 10 hari. Mula hari ini di 18 habis subtanya pada 28 hari bulan nanti insya-Allah. Dan hormati juga Nayuk Cik Amik Kapu Besar Jingo yang selaku orang yang atur program di 3-4 wilayah ni daripada dulu lagi sampai sekarang. Kita ucap terima kasih banyak-banyak dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur dia sihat wal afiat dan mudah-mudahan khususnya tuan-tuan semua orang Thailand 4 wilayah ni Allah Taala jauh daripada sekalian bala insya-Allah. Tuan-tuan semua, yang keduanya amo ucap terima kasih orang hak game ni ke amo baru ni hak tak game pun terima kasih juga. Dua hari boleh pak baru ni ramai daripada 3-4 wilayah kita ni gi syukuran dua mahamba dan tuan-tuan boleh tengok sendiri selama mana kita kutip derma lebih kurang 8 juta orang Thailand we derma ni masjid yang kita tengah buat lah itu dan insya-Allah akan dijangka siap dalam masa 2-3 bulan lagi insya-Allah. Nilai ni dah tengah buat sile dah cak dah lebih kurang patut tunggu pelah dah tak lama dah insya-Allah. Tuan-tuan video mu banyak kau cepat sudah insya-Allah. Jadi alhamdulillah ni malam pertama ni ramad dah. Kalau malam esok lusa sampai 10 malam ni tak tahu lah. Alhamdulillah hamba ucap terima kasih banyak tuan-tuan yang sudah hadir. Bekerja-kerja dah duduk padan ni dengar orang menasihlah begitulah beginilah dah. Dan ingat bahawa tuan-tuan jangan rasa cemu. Jangan berasa malas. Jangan berasa rugi aku gila lama nak boleh dengar lambat. Jangan. Bahkan kita bersyukur pada Allah selama mana kita duduk dalam majlis ilmu. Maka selama itulah kita didoa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ni tuan-tuan kita duduk di bulan Syaban.
nak ngadak Ramadan tak lama dah ni. Dan baru ni Allah beri peluang hidup di bulan Rajab. Sebulan baru ni Allah beri peluang kita hidup di bulan Rajab, bulan Semayan. Dan hari ni Allah beri peluang lagi tuan-tuan hidup di bulan Syaban. Dan doalah supaya Allah panjangkan umur kita semua. Kita jumpa bulan Ramadan nak mari ni. Apa nak raya kali kakak malam ni kena amal so doa. Doa orang Nabi kita baca. Bila mari bulan Rajab, Syaban, Ramadan, mengikut pendapat jumhur para ulama hadis bahawa hadis ini sahih dan sentiasa dibaca doa ini sepanjang bulan ni, tak baca doa lain yang selalu dibaca oleh Nabi kita sepanjang masa bulan Rajab, Syaban, Ramadan ni. Doa ni pendek ya adik kakak. Amal raya malam ni we amal lalu. Dan kalau boleh baca tiap-tiap lepas maya. Lepas maya Zuhur, lepas maya Asar, lepas maya Maghrib, Isyak, Subuh. Dan banyak apa berarti tutup iman dalam 2-3 bulan ni dia tak baca doa yang Nabi baca. Duk main rumpah nak hak sekala. Duk main hak lagu sekala. Hak sekala duk baca tu boleh dah, tak ada masalah. Tapi ni bulan lain dah ni. Waktu lain. Jadi kita ni kena cari doa-doa yang disebut dalam hadis yang sahih yang dibaca oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Doa pendek ya. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ni tiga patah ni yang Nabi baca. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syaban wa ballighna Ramadan. Tapi lah ni habis dah bulan Rajab. Apa lah tu Rajab yang apa dah? Ada orang dia mari dah bulan Syaban ni dia mari Rajab lagi. Nah, bila hari dah bulan Syaban tinggal hak Rajab baca Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Ni, Nabi baca hak ni adik aku ni. Tiap-tiap lepas sembahyang ni baca. Jangan tinggal hak ni sebutin. Nak jadi tu iman sembahyang mana-mana masjid, mana-mana surau, apa nak pesan, tutup iman yang ada ni. Tolong baca doa ni tiap-tiap lepas sembahyang. Tambah daripada hendak baca sekala. Ni duk main lembah nak hantu ke? Tambah ni sebutin. Lepas sembahyang Zuhur, lepas sembahyang Asar, lepas sembahyang Maghrib, lepas sembahyang Isyak, lepas sembahyang Subuh. Lima waktu ni. Baca ni. Allahumma barik lana fi Rajabin. Bila Rajab baru ni. Dah Rajab habis dah. Ambil selalu. Allahumma barik lana fi Syaban. Wa ballighna Ramadan. Apa maknanya? Wahai Tuhan, berilah kami ni berkat hidup di bulan Rajab. Dan di bulan Syaban. Dan juga. Wa ballighna Ramadan. Panjanglah umur kami ya Allah, biar kami boleh jumpa dengan bulan Ramadan. Ini doa yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kata kita ni nak jadi umat Nabi, kasih Nabi, sayang Nabi, maka nak buat nak lain banyak payah. Maka kita amal hak ni, hak pendek ni, hak mudah ni tak pedah adik kakak. Hari-hari bulan Syaban ni bacalah doa ni. Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami berkat hidup di bulan Syaban dan panjanglah umur kami ya Allah, kita jumpa bulan Ramadan. Kalau nak mati lah ni pun minta tolong Allah, jangan mati lagi. Wajak Tuhan, minta ke Tuhan, minta ke Allah. Ya Allah, kalau mu tak ada dah kalau aku takdir mati, oh lah sikit lagi kalau boleh biar aku boleh jumpa dengan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ni bulan yang sangat hebat. Tak ada bulan yang lebih hebat. Afdalus syahr, syahrul Ramadan disebut dalam hadis Nabi. Seafdal-afdal bulan ialah bulan Ramadan. Hadis daripada Abu Hurairah
seperti syaitan. Bila mari bulan Ramadan, semua pintu surga Allah buka belaka. Semua pintu neraka Tuhan tutup belaka. Syaitan tak ada sangka hambur. Di bulan Ramadan Tuhan ikat Tuhan kelau. Tapi bila-bila tak ada syaitan pun bulan Ramadan, orang tak kuasa ada lagi. Bila-bila tak ada syaitan bulan Ramadan, orang tak semaya nama lagi. Jawapannya pasal dia sendiri syaitan tu. Syaitan hantu tak ada. Tuhan pun ada. Nafsu ada di diri kita tu. An-nafsu huwa syaitan. Oh, ada di diri kita tu. Sifat malah, sifat toksik, sifat ni. Menyebabkan walaupun syaitan itu tak ada di bulan Ramadan, tetap lagi manusia tidak buat amal ibadah kerana nafsu yang ada dari diri dia. Jadi oleh sebab tu adik kakak, kita kena minta doa banyak pada Allah. We Allah, we day hidup kita ni bulan Ramadan nak mari. Allahu Akbar. Besarnya. Ha? Bertuahlah. Nabi kata, mana-mana umatku yang boleh jumpa dengan bulan Ramadan. Ni kita tak lama dah ni. Seminggu dua lagi dah. Nak nyambut Ramadan, nak mari. Jadi oleh sebab itu, satu amalan yang tuan-tuan jangan tinggal bulan Syaban ni adalah doa yang Allah sebut tadi. Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhan, berilah kami berkat hidup di bulan Syaban dan panjanglah umur kami bila kami jumpa dengan bulan Ramadan. Dua kali ni. Yang pertama minta berkat. Berkat-berkat ni bahasa Arab, Melayu panggil pun berkat juga. Kita terjemah Melayu, makna berkat pun berkat juga. Tapi ulama mentafsir makna barakah. Makna berkat ialah ziyadatul khair. Menambah kebaikan. Mana-mana orang yang bila dia buat suatu perkara, Allah Ta'ala buat dia kau sari kau tambah. Semaya kau sari kau amalat. Umur dia walaupun kau tua kau ju, ibadah dia, langkah dia. Apa saja harta yang Tuhan beri, kau sari kau dia suka menerima, suka keluar zakat dan sebagainya. Itu tanda orang tu berkat kata ulama. Kerana makna berkat ialah ziyadatul khair. Menambahkan kebaikan pada seseorang itu dan diri dia. Contohnya sekarang kita duduk di bulan Syaban. Tanda orang berkat ialah dia sekarang telah bersedia untuk meningkatkan amal ibadah sebelum hari bulan puasa nak mari. Bulan ini kita berlatih dah adik kakak. Kalau bulan puasa boleh sembahyang, bulan puasa boleh bangun tahajud, bulan puasa boleh baca Quran, bulan puasa boleh di rumah. Sebelum puasa mari ni kita belajar dah, berlatih dah. Maka tu tanda kita telah mendapat keberkatan umur yang Allah beri pada kita di bulan ini. Ni bulan puasa boleh pergi masjid. Tapi habis bulan puasa, tak pergi masjid. Bulan puasa boleh baca Quran. Habis bulan puasa tak boleh baca lah Quran. Bulan puasa boleh sedekah. Tapi bila habis bulan puasa tak boleh dah sedekah. Saya ada nak khairat. Itu tanda maknanya Allah beri pada kita hidup itu tidak mendapat keberkatan daripada Allah. Bahkan kata ulama, kun rabban wala takun ramadhaniya. Hendaklah kamu jadi hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Kita ni buat amal atas dunia ni kena jadi hamba Allah. Bila jadi hamba Allah, tak kira bulan mana, waktu mana, puyang mana, mari sama. Mengaji sama. Semayang sama. Tak nanti bulan puasa. Ni bulan puasa ya. Bila mari bulan puasa, rajin pergi masjid. Tiap-tiap malam tu pulak tu pergi masjid, terawih. Tak. Terawih pun gigih ada cendol ya. Malam tak ada cendol, malam tak ada kuih, tak pergi. Lepas tu terawih pun dia buat sikit ya, buat lapan. 4.20 dia tak pergi. Dah. Mananya boleh puasa, boleh sembahyang, boleh pergi masjid. Ada orang boleh baca Quran sejuh, dua juh sehari boleh puasa. Boleh derma, boleh panggil orang buka puasa. Bila habis boleh puasa, lalu masjid pun dah. Quran tak baca tu, sempat dalam mari dah. Derma, derma dah langsung. Jadi amalan macam ni, ulama kata
orang buat kerana bulan Ramadan bukan jadi hamba Allah. Kita nak wa amma ni kun rabba. Hendaklah kamu jadi hamba Allah. Bila-bila masa kita bersedia, tak kira bulan Ramadan ataupun bulan mana-mana. Jadi alhamdulillah, ada kakak malam ni pakak mari nak dengar. Mudah-mudahan ilmu ataupun sepatah lidah nasihat yang kita dengar malam ni untuk memberi semangat pada kita wa amma sebelum datangnya bulan Ramadan dan terus menerus kita wa amma sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah kita ni menjadi hamba Allah yang ikhlas. Bukan kata-kata, kawin bulan puasa ya, kawin pergi masjid. Kerana bulan puasa ni bagus, padilah begini, begini, pahala banyak. Jangan. Jangan tertipu dengan amalan. Jangan tertipu dengan benda itu yang menyebabkan kita wa'amah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu wa'amah ni payah dia kata. Nak jadi hamba Allah ni payah. Jangan jadi hamba syaitan. Jangan jadi hamba harta. Jangan jadi hamba anak. Jangan jadi hamba bini. Jangan jadi hamba pakak. Jangan jadi hamba orang. Jangan jadi hamba tu, hamba ni. Supaya kita wa'amah tu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni benar payah. Dalam semayan, tuan-tuan bila semayan dalam semayan tu doa iftitah. Sebut dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam semayan baca. Inna salati, semuanya semayanku. Wa nusuki, amal ibadatku. Wa mahyaya, hidupku ni sehari semalam. Wa mamati, matiku lillah, kanamu Allah. Melekat kata pelawak. Dalam semayan sebut kanam Allah. Tumpik je semayan, selipar sahur orang reda. Tunggu masjid sahur selipar orang reda. Ha. Padahal dalam semayan raya, kanam Tuhan ni aku mari semayan. Ni, mari masjid ni kanamu Tuhan. Alah kelik bahan selipar orang dia buat kelik. Tak tengok dah. Tak tu ramah orang kita ni bila kita semayang mereka kata pelawak. Wa amma bukan kerana Allah mu ni. Wa amma kerana benda lain. Mu ni mari ramah ni kerana ada benda lain. Mu ni yajik wa amma bulan puasa ni kerana benda lain. Jadi kita tak sih. Kita nak tuan-tuan biar kita wa amma ni jadi hamba Allah yang ikhlas sungguh. Barulah amal kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nombor satunya Nabi ajar pada kita minta berkat. Doa di bulan Rejab pun minta berkat. Doa di bulan Syaban pun minta barakah, minta berkat. Kerana berkat-berkat ni sama ada walaupun benda tu sikit, harta walaupun sikit, umur walaupun pendek, bila dapat berkat dia duduk dalam keadaan baik sehinggalah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh orang yang ada harta sikit tapi Allah beri berkat. Allah beri jadi baik. Walaupun dia miskin, tak ada harta. Dan ada satu cerita yang Tuhan sebut, orang yang kaya, duit yang banyak, tapi dia tak ada berkat dalam hidup dia pun, Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Tuan-tuan, seorang tabi'in yang bernama Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia ni hidup zaman Nabi kata ulama, tapi tak ada jumpa dengan Nabi, maka dia panggil tabi'in. Sebab syarat orang nak jadi sahabat, hidup zaman Nabi dia jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Tapi kalau hidup zaman Nabi dia tak ada jumpa dengan Nabi, orang tak panggil sahabat. Orang panggil tabi'in sebab dia jumpa dengan sahabat. Sayyidina Uwais hidup zaman Nabi tapi tak ada jumpa dengan Nabi. Dia ni seorang yang taat pada mak. Sehingga disebut oleh para ulama, bila mak dia sungguh nak pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia sanggup pikul mak dia, galak mak dia pergi, tapi tak ada jumpa Nabi wafat. Ni cerita panjang disebut oleh ulama. Dia tak ada harta, tak ada duit, tak ada piti, tak ada pakat, tak ada emas perak, tak ada berapa satu adik kakak. Kosong. Tapi Allah beri berkat. Sehingga Nabi pesan ke
dia. Nescaya Allah Ta'ala akan ampun dosamu. Nescaya Allah Ta'ala akan rahmat kamu. Nabi besar. Lalu bila Nabi wafat, Sina Abu Bakar jadi khalifah. Lepas Sina Abu Bakar jadi khalifah, zaman Sina Umar jadi khalifah, dia cari lagi. Ketika pergi musim haji di Mekah, tanya orang pimpu ramah ni adik kakak. Sina Umar dia pergi kemoh, tanya orang, mana kau puak Yaman? Kerana Sina Wih ni dia orang Yaman. Dia kebetulan Yaman ni tempat amat duduk ngaji. Dia tahu. Dia kubur Sina Wih ni di Zabit. Yaman amat pergi ziarah dia. Ketika masa amat duduk ngaji. Baru ni, di Yaman, amat pergi ziarah dia, kubur dia. Kubur Sina Wih. Al-Qarni, afdalu tabi'in, kata Nabi. Seorang paling afdal di kalangan tabi'in. Tak ada harta, tapi Allah berkat. Sehingga Nabi sendiri pesan, biar Sina Umar dengan Sina Ali ni minta doa bila berjumpa dengan dia. Lalu ketika zaman Sina Umar jadi khalifah, di penghujung dia adik aku, zaman dia jadi khalifah. Maka ketika tu dia pergi kemoh, dia tanya orang, mana Puak Yamir? Cuba bangun kamu nak tengok. Maka bangun Puak Yamir belakang. Ramai-ramai Puak Yamir ni, cuba bangun belakang. Hok mana? Hok duduk daripada Quran. Kawasan Uih Al-Qarni ni. Amun nak hok ni je. Bangun, hok lain duduk belakang. Lalu Puak tu bangun. Lalu Sina Umar ni, dia kecil. Dia tanya dalam pulang ni, siapa dia kalanganmu ni yang bernama Uis? Cuma kat tangan. Aku nak jumpa dengan dia. Sina Umar tanya. Lama adik kakak tak ada, tak panggil. Muka Sina Uis masa tu tak ada dalam kemah tu. Dia tak pergi. Dia duduk jaga kambing. Lalu Sina Umar tanya lagi. Siapa dia kalanganmu ni nama weh? Bangun tak? Aku nak jumpa, nak tengok. Lalu bangun sore tua. Sore tua ni adik kakak. Pakcik bangun. Dia kata, ya khalifah. Guna ya khalifah ni cari dia. Padahal dia ni orang gila. Orang tak tahu. Kami ambil dia sebagai upah. Perah kami-kami ni. Buah pokok ni. Buat apa jumpa dia? Dia orang tak sihat. Orang gila. Pakcik ni royak. Lalu Sina Umar kata, jangan. Kokok mana bodoh pun kata gila. Dia tak gila. Aku nak berjumpa dengan dia. Pasal Nabi besar ni. Lalu dia pergi jumpa dengan Sina Uwais. Masa tu Sina Uwais duduk jaga kambing. Buah pokok. Lalu Sina Uwais duduk tengah. Dia pergi Sina Umar ni adik kakak. Masa tu Sina Uwais duduk tengah semayang. Bela-bela jaga kambing. Bela-bela jaga utuh semayang lagi. Buah pokok. Tengok adik kakak. Kita ni sihat pun tak usah semayang. Sebab sakit. Sebab kerja. Rumah tepi masjid pun tak pergi. Allahu Akbar adik kakak. Janganlah. Dan rumah dekat masjid minta tolong. Kena pergi masjid semayang. Baik. Sina Umar pun masuk wisalat. Assalamualaikum. Masa tu Sina Wih duduk tengah semayang. Dia bunyi wisalat, dia cepat semayang. Cepat. Maknanya sepatut dia semayang lama lagi. Dia pendek wisalat. Kalau kita kau hari wisalat, kau nak tunjuk lama, nak tunjuk warak. Ke mana? Nak suruh tengok? Aduh. Nah. Dia pun kau nikah pendek semayang. Dia pendek, dia beri salat. Lalu dia pergi jumpa dengan Sina Umar, Sina Ali mari. Sina Umar tanya, mu kau Uih Al-Qarni? Ya, saya. Sina Uih ni dia tak kenal. Man anta, siapa mu? Lalu jawab Sina Umar. Sina Umar tak jawab. Sina Ali jawab. Sina Ali kata, ya Uwais. Saya ni Sina Ali. Menantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hok duduk ngamba ni khalifah.
Amirul Mukminin. Sina Umar Ibn Khattab. Sina Wei bila dengar nama dua ni, Allah dia kata, "Bapa khalifah mari jumpa hamba. Hamba ni jahil. Hamba ni tak pandai. Hamba ni tak ada gapo satu. Hamba ni begini, begini, begini." Han tengok ni, orang yang Allah Taala beri berkat ni dia kata, padahal harta tak ada. Lalu nak ayat rendah diri dia, hebat dia. Panjang ceritanya, lalu dia kata, "Amba ni mari sebab Nabi pesan bila jumpa dengan mu minta doa." Rikahkan cerita, Sinawi pun doa. Kedua ni, Sina Ali dan Sina Umar. Lalu bila nak balik, Sina Umar nak beri hadiah sepupu mak. Nak beri. Piti. Nak beri ke Sina Uwe. Ni ambil hadiah hamba. Lalu dijawab oleh Sina Uwe, "Jangan hamba tak sih. Hamba takut hamba ditipu oleh dunia." Waktu tu juga, Sina Umar menangis. "Aku tak pernah jumpa lagi dalam hidup aku orang lagu ni." Tengok dia tak ada harta Sina Uwe. Tapi Allah beri berkat. Walaupun tak ada harta, tetap beribadah, tetap beriman, tetap jaga sembahyang. Kita ni adik kakak, Allah, kalau Tuhan beri tak ada repeti. Eh, nak sembahyang pun berasa malas. Pak, kalau Tuhan beri kaya pun, malas juga. Pasal kau sibuk pula. Kaya. Dari dia ni, tak ada harta pun Allah beri berkat. Sembahyang, berdoa. Siapa Nabi besar nak? Mu kalau jumpa dengan dia, "Hei Umar, hei Ali, mu minta doa." Nak rakyat kita ni tu penting. Dalam hidup kita ni minta berkat. Semoga mana doa Nabi ajar tadi. Minta berkat. Bariklana fi Rajabin wa Syaban. Minta berkat ni. Inilah tujuannya supaya kita boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kita ni bila Tuhan uji kaya, lupa pada Allah. Takut Allah uji sihat. Siapa kau sihat, kuat kelaja, tak pernah sakit, tak pernah demam. Akhirnya lupa kepada Allah. Berasa dia jadi Tuhan. Super Fir'aun. Ni Allah cerita. Fir'aun ni cerita dalam Quran. Raja di Mesir. Di zaman Nabi Musa. Tuhan beri dia kaya dengan kakak. Tapi tak ada berkat. Tuhan beri dua kalah. Kaya lagi, umur panjang. Tak ada lah, cukup dekat lah. Ada orang kaya tapi umur 30 mampu. Ada orang umur panjang, sesak. Tak ada juga. Ni dua tu habis siap ni. Kaya lagi, umur panjang. Fir'aun ni kaya, 40 umur tahu mati. Tak ada seorang hapuk yang merasa. Umur 40 pun hengat kaki dia, behal kecil mati. Tak ada nak hidup 100. Umur 40 tu pun berat dah, berat dah. Dok main hospital. Hari-hari dah dok main rompai apa dah. Dok makan ubat hospital dah. Umur 40 baru. Ada setengah tu umur 30 baru. Dok main bulan hospital dah. Tapi Fir'aun ni Allah beri dia umur panjang, 40 kaya, 40 tak pernah sakit. Allahu akbar. Ujian daripada Allah. Fir'aun umur 400 tahun hidup tak pernah sakit. Dan ulama beritahu Fir'aun ni 40 hari sekali berok. Kita 4 kali sehari. Kau dah mau berapa kali sehari weh? Kau tak sekali habuk. Kalau tak berok 3 hari tu bahaya. Kena pergi hospital tu. Sumpah kecil. Ulama sebut Fir'aun dia 40 hari baru sekali kencing. Ada tak orang sini 40 hari baru kencing sekali? Kalau ada, mampuklah. Nah, kencing kurang-kurang 10 kali, 5 kali sehari. Pagi, jam pagi ni, pagi esok. Fir'aun 40 hari sekali. Kencing 40 hari sekali berok. Siapa umur 400 tahun, tak pernah sakit. Allah beri harta. Beri kaya tapi tak ada berkat. Hal lagu ni kita tahu sih. Bila Allah uji ada kalangan kita orang yang ada duit. Ada piti. Tubuh sihat. Tapi tak semaya. Jangan.
Ini maknanya harta Allah beri pada kita tak berkat. Ada kalangan kita sihat, umur 60, sihat lagi ke awi, umur 70, sihat. Tapi tak pergi masjid, tak jemaah. Maka umur lagu ni, walau panjang, Allah panggil tak ada berkat. Naknya berkat. Walaupun umur pendek, rajin pergi masjid. Umur berapa orang dia tu mati? Baru umur 20. Tapi kat Johor, anak dia tu pergi masjid. Lagu tu berkat. Imam Nawawi. Umur pendek ya dia kakak. Mati tak sampai umur 50. 40 lebih kata ulama. Dalam masa umur 40 tahun, Imam Nawawi boleh karya kitab lebih daripada 100 buah. Umur 40 tahun. 100 buah kitab lebih karya kata ulama. Ni kita ni umur 60 tahun dok mari siratan Nabi lagi. Semayan 50 tahun dah. Petehah tak betul lagi. Orang ini lemah gedu baca, lemah gedu. La ilaha illallah. Semayan lama dah 50 tahun. Petehah tak betul lagi. Dia main alaha, alaha. Lek tu mati jadi hidup. Alah, alah. Payuh adik kakak, jangan main-main. Petehah ni payuh semayan. Kalau kita tak cermat, dia tak betul selalu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ha, kalau dia tak cermat. Jadi lah hidup. Padahal lah tu mati. Tuan-tuan buka dalam Quran. Tengok. Suruh tengok ni suruh yang paling besar dalam Quran. Suruh yang paling agung. Semua surah lain duduk dalam tahaw. Tahaw duduk dalam bismillah. Bismillah duduk dalam huruf ba. Ba duduk dalam titik sebutin. Kalau kita tak cermat, alhamdulillah. Le tu jadi bagi hatta. Kalau alhamdulillah, bukan makna sekali puji, makna muka lain. Sebab tu kena cermat. Kena belajar. Sebab dalam ilmu tajwid, setiap huruf mati lidah berdatar. Al lam. La tu huruf dia kena sebut datar. Lam. Lepas tu tambah dengan alamat mati. Maka lidah berdatar. Al ham. Baru kita betul baca. Kalau lidah duduk lain, tak betul selalu. Jadi ala selalu. Kena cermat semayang. Kita takut kita ni semayang 50 tahun bila mati jumpa Allah. Tuhan kata semayang Musor Ka'ah, aku tak terima. Berlaku zaman Nabi Musa. Ada umat Nabi Musa ni ada kata semayang ni. 500 tahun semayang, 700 tahun semayang. Satu hari dia jumpa Nabi Musa, ya Musa. Mutulu tanya kak. Allah Ta'ala ni aku ni duduk surga mana? Lalu Nabi Musa bermunajat dengan Allah. Wahai Tuhan, umat aku seorang ni 700 tahun dah semayang. Wajak kat aku dia duduk surga mana? Lalu Allah Ta'ala beri permen ke Nabi Musa. Hei Musa, mu tolong wajak ke dia. Bukan sekat dia surga, hok 700 tahun semayang. Semayang dia pun aku tak terima surga lagi. Ha? Pucuk yang daripada sini lah. Pucuk daripada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Bila tak betul tiga rukun ni, bila semayang Tuhan tak terima. Ni kena beringat ni, nak suruh berkat ni. Walaupun umur pendek, sentiasa semayang, dia betul semayang. Karena semayang ni Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli musmayang, sebagaimana mu tengok aku semayang. Kita tak tengok Nabi, sahabat tengok Nabi. Ha? Tabi'in tengok sahabat, tabi'in tengok tabi'in, 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 tabi'in. Siapa zaman kita ni alim ulama' berpandu pada Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Maka kita kena mengaji dengan ulama', mengaji dengan Quran, hadis, mengaji kitab-kitab ulama'. Lalu kita semayang, kita kena tahu rukun qauli hok baca lagu mana, rukun fi'li hok ini buat lagu mana, rukun qalbi hok hati lagu mana.
gini yang dekat kita ni, takut saja. Sebab tu perlu pada ngaji ni. Munculah adik kakak pakak mari nak dengar, suka. Nak mari ramai-ramai ni, beribu-ribu mari bawa anak bini. Jauh-jauh pula tu mari, ada hodok golok pun mari. Jauh mana ni golok ni mari. Hodok weng pun mari. Hodok bukit tak pun ada mari. Jauh usahanya, ha? Sukiri pun ada mari. Mana ni? Jauh mari, susah payah. Bawa kereta, malah gelap naik bukit, turun bukit. Tapi tak apalah tuan-tuan. Allah janji bila memari dalam majlisku, aku akan hapus semua dan semua. Dan aku akan beri surga di akhirat. Tak usah berasa susah. Lepas tu lama pula duduk dari pandai, panah pula. Duduk ribu anak, bawa anak kecil. Mujur tak teriak. Kalau tu Haji teriak pula, nak pek, nak gini. Tapi tuan-tuan sabar. Mari boleh duduk ramai-ramai. Ini satu anugerah yang hebat daripada Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa beri rahmat pada kita semua, khususnya di selatan bab wilayah ni, Thailand ni. Mudah-mudahan Allah jauh daripada bala, insya-Allah. Dan kita minta kepada Tuhan, hak bala dah ni kemarau panjang, kita minta lah Tuhan waktu hujan. Nak tak waktu turun malam pun waktu turun dah sehari. Nak sehari sikit tak apa dah. Ke mana bumi lah ni kemarau sungguh, adik kakak ni ujian daripada Allah. Zaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Berlaku kerosakan di bumi, di laut, kata Allah. Bukan sebab mengalai, sebabnya tangan manusia sendiri yang buat rosak. Manusia sendiri tak beriman, manusia sendiri tak seikut Quran, tak seikut ulama, tak seikut itu ini. Bahkan majlis-majlis ilmu tak semari. Orang buat baca tak semari. Tak ada rasa, dia kata, tak pergi dengar orang baca. Baik kita pergi pak kocok, baik kita pergi tengok awi nyanyi. Baru ni awi mari nyanyi di golok. Lama orang pakat pergi pak menyanyi. Dah, nak pergi tengok menyanyi. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dipilih oleh Allah, mari ngaji, mari dengar. Walaupun kalangan ramai-ramai ni ada hok alim, ada hok pandai apa-apa, tapi sanggup mari lagi duduk dalam majlis ilmu kerana mereka yakin ini adalah majlis rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini majlis berkat. Mudah-mudahan mana mari malam ni, klik ni, Allah Taala wikah berkat lagi, insya-Allah. Kalau Tuhan tak wik kita, tak ada pun dah wik anak kita. Tahu anak kita, cucu kita. Dan insyaAllah, minta lah biar Allah Ta'ala beri, biar ada salah seorang zuriat kita yang mendapat berkat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah di akhirat nanti. Ni benar besar ni berkat dalam hidup. Kerana inilah Nabi doa mula-mula lagi. Barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Minta berkat. Tak minta muka lain. Minta berkat dulu. Ada umur, berkat umur, walau pendek pun buat benda baik. Jangan umur banyak tapi tak buat baik, kau jahat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Nabi sebut sebaik-baik manusia orang yang Allah beri umur banyak dan pula baik amalan dia. Wa syarrun nas, dan sejahat-jahat manusia, man tala umruhu wa sa'a amalu. Sejahat-jahat manusia, orang umur panjang tapi amalan dia kau sari, kau jahat, kau sari, kau rendah, kau sari, kau jauh dengan Allah, akhirnya mati dalam keadaan buat amal jahat pada Allah, wal iyazu billah. Ni umur kita ni adik kakak, minta kata we dapat berkat. Kau sari, kau molek, akhirnya mati dalam molek. Imam Nawawi tadi, umur 40 lebih mati. Boleh karya kitab masa umur 40, ni ratus buah. Ni berkat kan? Ni kita kadang-kadang tu hari umur 80. Sebuah abuk tak boleh karya kitab. Bahkan baca kitab pun tak boleh. Imam Nawawi, Allah beri 40 tahun, boleh karya lebih ni ratus buah kitab. Dan Imam Nawawi ni, kata ulama, salah seorang laki-laki yang tak pernah kahwin dalam hidup dia kerana sibuk duduk mengarah kitab siang dan malam. Siang malam mengarah kitab. Dan ada ulama sebut antara karamah yang Allah beri Imam Nawawi, bila dia menulis kitab waktu malam, lampu tak ada, tapi Allah Ta'ala jadikan pen dia tu lampu. Bila menulis
waktu malam tak payah pasal lampu. Menjadi cahaya keluar daripada pen dia ketika dia mengarang kitab. Ini kelebihan yang Allah beri. Antara kitab yang dia karang Minhajut Talibin Imam Nawawi rahimahullahu taala. Orang ni bila sebut ulama-ulama yang hebat, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Ghazali, mari dia buat Wahabi tafsir. Wahabi ni dia tafsir ni, imam-imam. Imam Ghazali, Imam Nawawi dia kata tak betul. Siapa kata Wahabi kata hadis tu ayat hadis palsu belaka, tak betul Imam Ghazali. Tak boleh pakai, panggil jani gitu ya. Tak ada adabnya ulama' lah ni dengan ulama' dulu adik kakak. Pakat lagu mana nak dapat berkat daripada Allah? Sebab tu Wahabi, dia tak dapat berkat. Sebab dia menyesatkan manusia daripada mendekatkan diri kepada Allah. Dah, nak maluk bida'ah, zikir lepas maya bida'ah, berbatu bida'ah, berani bida'ah. Lepas tu nak wakil dia, dia cakap saja. Ni kena beringat ni. Tapi lah ni alhamdulillah. Thailand ni kurang dah Wahabi. Tak merebut mana. Duk merebut muka lain pula lah ni. Syiah pula. Duk merebut pahaman-pahaman lah ni banyak. Maka sebab tu lah. Amma minta rakyat Thailand ni kena pakat tubik. Mari ngaji, mari dengar cari ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan cari ahli punah wal mana. Lah ni banyak orang mengajar ahli punah wal mana jani. Punah jani. Lebih-lebih lagi duk ngaji dengan radio. Duk ngaji dengan TV. Lebih lagi punah. Kena beringat. Kena ada guru yang pahaman ahli sunnah wal jamaah. Jangan buat ngaji ikut dan. Ikut nak turut. Ay, bagus ni turut. Jangan. Kena cek dulu, cari dulu. Tengok dulu. Pahaman lagu mana. Lah ni macam-macam. Wahabi kurang dah. Lah ni Syiah lah, Mu'tazilah lah, Jabariyah lah, begitu, begini. Sampai tak ada orang kelapa tinggi mengaji. Semayah tak sah semayah. Ni ilmu lah ni. Kelapa alih mengaji. Tak payah semayah dia kata. Semayah buat apa? Tuhan tetap dah. Kalau kita semayah pun Tuhan tetap dengan kau. Semayah lah Tuhan tanggap pun masuk dengan kau juga. Ha ni. Ada ni orang mengaji ilmu lagu ni. Tuhan tetap dah, dia kata dinduk mampu. Muni surga, muni niaka, muni begini, begini. Tak payah semayah lah, duduk saja. Ikut nak buat apa. Dan ada juga orang yang mengaji tak saya pakai agama. Islam pun tak saya, Buddha pun tak saya, Kristian tak saya belakang. Tak ada agama, ikut nak apa dia. Ni pahaman-pahaman yang sesat di akhir zaman yang berlaku di kalangan kita. Sebab tu aku syukur. Bila memari pak wilayah ni tuan-tuan pakak mari dengar beramal-ramal. Padahal amal bukan alim tak pandai orang lain ramal lagi orang anda. Alim pandai. Yang pentingnya tuan-tuan kena cari guru yang betul akidah. Jangan cari orang sesat. Amal tak raya, amal betul. Tuan-tuan kena cari orang akidah ahli sunnah wal jamaah. Biar laluan itu sampai kepada Nabi dan betul ada dalil-dalil yang sahih. Bukan pakai guru orang. Orang kata bid'ah, kita bid'ah rentek. Benda tak tahu mana. Ini masalah. Jadi kena cari molek, ngaji wi molek. Dan kita rakyat sama dah. Kita mari baca Thailand ni bukan kata-kata kita pandang. Dah. Kita rakyat sekat kata kita. Demo, hak pandang hak rakyat pada demo. Masing-masing. Hak pentingnya, hak jual rakyat tu tak kira amma kau siapa kau. Mesti orang tu ahli akidah dia ahli sunnah wal jamaah. Kalau akidah lain daripada ni, tuan-tuan jangan pergi ngaji. Minta tolong. Dengan Wahabi jangan mengaji. Jadi sesat. Dengan Syiah jangan mengaji. Jadi kupur. Dengan Mu'tazilah jangan mengaji. Jadi syirik. Jadi kupur. Dengan Jabariyah jangan mengaji. Jadi kupur. Jadi sesat. Maka kena mengaji cari guru yang sahih. Akidah dia pegang kepada bab kalau Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Kerana banyaklah ni orang mengaji nak pakai Quran saja, hadis tak saya pakai. Ada juga orang mengaji nak pakai Quran, hadis ya, Quran tak saya. Ada nak pakai dua, Quran, hadis, ulama' tak saya, kitab tak saya. Tak betul kitab, ulama' tak betul, nak pakai Quran saja. Ini pahaman-pahaman macam ni lah. Amal minta adik kakak kena jauh. Sebab itulah bila
guru yang akidah betul mengajar, tuan-tuan kena pakat mari, kena pakat telur dengar. Nak minta selamat akidah kita. Kita takut bila akidah tak selamat, semayang Tuhan tak terima. Kerana akidah ni tunjang iman, pegangan. Hidup ni. Amalan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan semua, penting dalam hidup kita ini ialah mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berkat dari segi umur, berkat dari segi harta, berkat dari segi amal ibadah, berkat daripada apa saja sekalipun, anak, isteri, suami dan sebagainya. Kerana benda itulah yang boleh menolong kita ketika kita bertemu dengan Allah di akhirat. Contohnya anak-anak kita ni, adik kakak. Allah Ta'ala beri anak. Lagu mana nak suruh anak berkat, anak boleh tolong sampai ke akhirat. Bukan tolong dunia saja, tak. Tolong sampai akhirat. Adik kakak contohnya ada anak tak aman. Sorang ya contohnya. Tapi dia anak yang soleh. Anak yang duk baca Quran. Anak yang semayan. Anak yang taat pada ibu bapa. Anak yang baik. Walaupun sorang, kita telah mendapat keberkatan daripada Allah. Walaupun sorang yang anak, Allah Ta'ala anugerah pada kita. Ada satu cerita disebut dalam satu kitab, Jawharul Mawhu'. Ada seorang yang mokpok dia ni mati dah. Seorang wali dia lalu ke satu kubur. Waktu malam dia mimpi. Dalam mimpi tu dia lalu ke kubur. Dia tengok adik kakak atas kubur ni. Semua orang mati duduk cokok belakang. Atas batu nisan masing-masing. Lepas tu ada seorang duduk bagi barang. Maka semua pakat berebut ambil. Dalam ramai-ramai orang ni, ada seorang ni duduk. Tak berebut. Duduk dia cokoh atas batu ni, saya orang lain duduk berebut ni. Gogan-gogan berebut, nak ambil duit, nak ambil makan ni. Dia duduk, duduk dia. Lalu, wali ni ke dekat. Tanya, orang hok seorang ni tak berebut. Eh, pakcik. Guana kot pakcik ni. Amo tengok pakcik ni tak berebut, orang lain berebut belakang. Orang lain lambat jalan, lambat orang bagi. Berderu pakak gi. Tapi pakcik ni dak. Dia kata amo ni pasal ada dah. Orang lain berebut tu ke tak ada, amo ni ada dah. Cukup dah. Orang lain anak dia tak atas doa, tak atas tahaw, tak atas Quran. Amo walaupun amo ni tua, walaupun amo mati.
Amba ada harta, amba tak berebut sebab amba tinggal sore anak. Anak amba duk doa sama ke amba walaupun sore. Mana anak pakcik? Wali ni tanya dalam mimpi ni, cerita ni. Dia pun rayak kedai situ sini sini duk jual. Dia pergi, wali ni. Dia pergi tengok anak dia ni ada sungguh. Duk berjual. Jauh lagi dia tengok budak ni ni. Mulut dia duk bergerak, duk bergerak, duk bergerak, duk bergerak. Duk berzikir, duk sebut nama Allah. Daripada jauh lagi adik kakak, duk berdoa, duk baca Quran. Maka bila dia masuk dekat, dia tanya nak beli baru berhenti. Kalau habis orang beli, baca Quran pula. Orang mari dia berhenti. Lagu itulah sari, 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 sari. Maka bila ada anak lagu ni menyebabkan orang tua bila mati, Allah Ta'ala wis selamat dalam kubur. Tu nak rakyat cerita. Jadi kita ni adik kakak nak wis selamat, kokok mana anak kita ni nak wis berkat, nak wis berjaya, wis ada seorang pun tak pada. Belum pada mati didik wis jadi soleh, wis jadi curu. Lah ni banyak anak-anak ni, werung kita ni, kita kok daun ketung banyak ni. Kalau tele kok daun ketung, kalau kok Malaysia pe kuda, makan merapak jadi sepak kuda. Sikit lagi tak ada pe kuda. Makan pe serati, makan terbang terus pos serati. Lah ni enggak adik kakak macam-macam ni, pe kuda lah, daun ketung lah, gapo lagi? Ubat batuk lah, gel lah, begitu gini. Maka ama minta ibu bapa werung hok mari malam ni, minta lah jangan terlibat dengan benda ni menyebabkan jadi rosak akal yang Allah buat. Kalau penuh makan dah daun ketung, penuh makan dah pe, ha, belum pada ni bermula hari ni berhentilah, tosahlah. Dak baik beli air cair kedai minum sedap. Baik pergi beli air muka lain sedap lagi pada dok makan pe kuda daun ketung yang menyebabkan jadi rosak, jadi rosak akal yang menyebabkan jadi punah. Maka bila punah, maka dia jadi ke benda jahat, maka menyebabkan anak kita jauh daripada anak yang soleh. Kena didik jadi ada anak soleh. Ni saham kita, berkat kita untuk kita bertemu dengan Allah bila lepas kita mati. Yang kedua, Allah wi harta, nak wi suruh harta ni ada berkat. Tak lain tak bukan, harta yang Allah beri kena guna pada zakat dan sedekah. Dah tua-tua aku tahu amon dah ni duduk tengah wak masjid tak siap lagi. Dah, amon minta tua-tua ni tolong we derma lagi lah. Mungkin kita nak pakai tak banyak dah, rasa dalam 2-3 juta lagi siap lah masjid amon insya-Allah. Dah? Jadi kita minta hok mari malam ni, apakah we derma belaka insya-Allah. Dah, orang kutip derma pun boleh ready dah. Jalan kiri kanan ni selalu turun start atas ni, turun mari bawah masuk gi habis. Orang jual-jual kat atas tu, tepi-tepi kat dalam gelap tu ramai lagi orang duduk tu. Dalam gelap belah kiri, dalam gelap belah kanan, dalam gelap tu kat atas batas pak kereta parking tu, ah meminta tutup parking kita tu boleh jalan. Ha, kiri kanan ni jalan we molek. Jalan we rata. Karena sebelum ni berlaku dah banyak orang kutip derma, jalan tak rata. Orang kampung kata, oh, ustaz amma nak we derma sangat, tapi orang kutip tak mari. Bukan tak mari, betul lem pun tak sibuk hidup. Jadi amu minta orang ngutik ni, ha, boleh mula dah ni. Ha, mana orang ngutik tak nampak ni, kau tidur. Boleh mula jalan kiri kanan atas ni. Start atas ni, lepas turun mari bawah ni, pergi kot kedai kot mana orang pakai, lepas balas klik mari pula. Berapa boleh? Serah pada Allah. Amu rakyat semua dah. Ikhlas tuan-tuan. Tapi ikhlas kau kalau boleh puh, banyak baru cepat siap masjid. Ni puh scaling. Lama siap ah ha, masjid. Dah. InsyaAllah ada 1,000 pun 1,000. Tak usah takut lah Tuhan kata yang lain. Da'u mardakum bisadaqah, Nabi kata. Mu berubatlah sakitmu dengan sebab Allah Ta'ala, dengan sebab sedekah yang mu beri, Allah Ta'ala akan tambah lagi. Jadi orang yang kutip di rumah ni boleh mula turun. Ha, turun kutip. Yang pakai baju hijau. Tak? Yang pakai baju hijau ni adik kakak. Kalau ada selain pada baju hijau ni, bukan selain pada tok pakai ni, bukan lah tu. Kalau tuan-tuan dengar ada orang ngutik kok kedai kok nak, kok pasar malam, kok bebel tanakan, ni di rumah ustaz budak ni, boleh pergi igak tu, bukan. Amoyak semua dah. Belum pada ni,
Derma kita, kita kutip tempat kita mengajar, tempat kita baca saja waktu tu. Habis tu tak ada. Haa, tu dia. Jadi, tutup pakai boleh kutip ni. Kiri kanan selalu. Turun kiri kanan selalu. Jangan duduk pergi stopok gitu. Kiri kanan ni selalu turun mari. Ke bawah, ke atas ni. Pergi pak orang jual mana. Ni sahabat akharat, tuan-tuan. Untuk tuan-tuan mendapat berkat rezeki yang Allah beri. Dengan dua cara. Bila kalau lebih doa, wajib zakat. Kalau kurang, derma. Ha, dua tu ya. Derma ni bukan wajib, sunat. Tapi dengan derma itulah Allah Ta'ala membersihkan harta kita. Adapun zakat ni wajib. Bila zakat tu wajib, maka kokok mana wajib kena waktu baik. Kerana zakat itu kelebihan harta yang Allah beri itu bukan hak kita. Melainkan adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Alhamdulillah, adik kakak Thailand ni orang yang suka derma. Dan suka mari mengaji. Ini satu benda yang sangat hebat. Padahal dulu dalam negara Thailand, negara kita kata tidak Islam, tapi minat ke majlis-majlis ilmu. Sebab itulah mana-mana tempat amal baca Thailand ni, amal tengok orang Syiah pun ramai mari. Super malam ni, ada orang Syiah mari ramai. Dalam jambak ni, belakang amal ni, amal tengok orang Syiah saja. Tino jatuh ada ramai ni. Mari nak dengar ustaz budak, nak tengok ustaz budak, nak mari dengar gapo pencerahan daripada ustaz budak raya. Ini satu anugerah daripada Allah beri hidayah. Ini hebatnya. Dan sebagaimana tuan-tuan tahu, Thailand ni banyak pukam-pukam. Ketua polis, ketua tahan, ketua tu, ketua ni, naipor dan sebagainya, nayuk tak nayuk. Mari! Padahal kadang-kadang mereka agama Kristian, agama Buddha, ada agama yang lain. Mari nak dengar dalam majlis ilmu kita. Ini satu nikmat daripada Allah. Jadi orang kutip rumah boleh mula berjalan. Jangan gaduh. Gih api kot bawah, kot gelap mana ni. Pak mari kot bawah ni lagi, kot kedah mana. Pakat we rumah belakang insyaAllah. Masjid amal tak tipu. Amal yang ada. Dan tuan-tuan tengok dah sendiri. Tak lama lagi nak siap dah. Ha, insyaAllah. Bila siap, kita kemari rakyat pula dan mengaji tempat ambil peri. Demo pergi atas anak tak payah wajib piti. Mengaji peri. Duduk selama mana peri mengaji. Ambil nak atas anak ambil ni ustaz. Cucu ambil ke? 2 tahun ke? 3 tahun? Ikutlah peri mengaji. Sampai ada umur. Sampai mati. Cuma dia ada makan minum dia kena beli sendirilah. Demo kena buih piti ke dia ni untuk makan, untuk minum. Mengaji peri. Kita tak siap ambil piti. Tu dia. Api air pun tak sahaya. Dah, mengaji saja adik kakak. Dan hasil rumah tuan-tuan buih ke masjid ni, kalau tuan-tuan mati pun, insyaAllah selama mana kita guna masjid tu, kita sama-sama dapat faham di hadapan Allah di akhirat. Jadi kutip-kutip we molek. Jangan jalan sekali. Jalan we rata. We jalan habis. Kut depan ni lagi mari. Kok dalam gelap tu. Pakat pergi sebar tu. Tepat tak sampai tu, minta telur kuat. Telur rakyat. Mari. Jangan gaduh. Jalan slow-slow. Muka panjang masuk lagi. Jadi tuan-tuan semua, harta yang Allah beri, bukan hak kita, adalah pinjaman daripada Allah. Maka tuan-tuan tolong beri derma, tolong beri zakat. Kerana inilah untuk mensucikan, untuk memberi kohor berkat lagi harta yang Tuhan beri pada kita. Kohor tuan-tuan beri, Tuhan tambah. Kohor beri, Allah Ta'ala kohor tambah. Kohor beri, kohor bubuh, kohor derma, berasa tak sayang, kohor Tuhan nak beri lagi, insyaAllah. Tu dia. Supaya tak mari dengar, mari baca. Tak jemu. Biarlah api minyak pun aku nak pergi dengar juga. Ustaz budak baca mana. Kau jauh pun aku nak pergi juga. Jadi ini ada satu semangat yang Allah beri. Semangat untuk mencari ilmu. Semangat untuk menerima. Maka mudah-mudahan semangat ni Allah Ta'ala akan tambah. Kau berkat lagi pada tuan-tuan yang mari, insyaAllah. Jadi dalam hidup kita ni penting berkat. Kerana itulah Nabi kita minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhan, berilah kami berkat hidup bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ini penting berkat ni. Akhir sekali Nabi minta wa ballighna Ramadan. Panjang umur, kita jumpa bulan Ramadan. Panjang umur 22.
Dah mau satu buah berkat dulu tengok besar tak usah. Sebab umur ni kalau pendek, kau kalau berkat tak apa. Kau kasihnya umur panjang tak ada berkat. Umur beribu tahun, ratus tahun. Tapi tak ada berkat kasih. Jadi adik kakak ni, kita yang mana mari ni, kita insyaAllah, kita pakat minta doa. Wih, yang mana ada mari mana ni, tu panjang umur belakang insyaAllah. Amin. Kita jumpa boleh puasa belakang insyaAllah. Kalau salah Tuhan nak mati dah malam ni ke bulan ni, minta ok dulu. Jangan mati lagi lah. Wih mati dalam bulan puasa. Tak apa. Wih dia puasa. Wih jumpa puasa. Kerana bulan puasa ni bulan yang sangat besar dia kata. Ni nak tak lama dua minggu lagi dah. Jadi alhamdulillah. Adik kakak tuan-tuan. Muslimin, muslimat hok mari malam ni adalah anugerah yang sangat besar daripada Allah. Ini tanda umur kita berkat. Ialah kita rajin suka guna umur yang Allah beri untuk mari dengar nasihat-nasihat daripada para alim ulama. Suka nak mari dengar. Dah, kerana kelebihan yang sangat besar. Nabi kata, man intaqala yata'allama al-ilma ghufirallahu dhunubahu qabla an yahtuwa. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya, dia niat nak mari ngaji, niat nak mari pendengar, orang beraya agama, tak ada kaki lakuh nak mari lagi, Tuhan pun dah dosa. Allahu Akbar, adik kakak. Jadi orang ngutik tu, kok buah kayu tu tak pergi lagi, ni kiri ni ramah. Buah kayu tu kena pergi lagi, ramah orang mau tengok, penuh lagi. Kiri kanan tu kena pergi belakang dah, pastikan kutik belakang tu, budak-budak tu untuk pakai. Pergi belakang ni, orang jual-jual ni. Kau beri rumah, kau laku jual. Tak, ni nak beri rumah pun malah. Tu duduk spek situ, kaca, pakai esok pun. Kali jual jagung tak laku. Tak, Tuhan kata dia ni, aku beri banyak, dia laku tapi tak rajin beri rumah. Aku nak tak sih, beri tak api malam ni. Kena beri rumah, orang jual pun. Boleh dua, mari ngaji. Mari menega, boleh dua-dua tu. Niat rumah, nak pergi menega, cari makan rezeki halal. Lepas tu tuan-tuan boleh jual, boleh dengar ambil paca. Dua boleh ilmu. Ilmu boleh, harta pun boleh. Tu baru betul. Ni kalau mari niat. Nega ya, cari makan. Demo-demo tak apa, tak boleh. Ngajar pun tak apa, tak dengar kita. Ni sibuk nega. Jadi tak boleh. Boleh sok nega tu. Akarat tak ada sehat rugi. Lagu tu. Sebab tu penting niat. Innamal a'malu bin niat. Nabi kata. Tiap-tiap amal ni berikut niat. So amal. Kira bata amal, soh amal ni di niat. Kalau kita niat molek, dapat molek. Niat tak molek, dapat tak molek. Niat betul, dapat betul. Niat tu bergapa dia. Maka sebab itulah penting kepada niat. Maka oleh sebab itulah setiap gerak-geri kita hidup sehari tengah hari malam ni, benda yang paling pentingnya juga ialah kita minta supaya Allah Ta'ala beri kita umur panjang. Bila umur panjang, kita boleh cari bekalan. Kohal lagi banyak untuk kita mengadap Allah sebelum dipanggil balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi umur ni adalah Tuhan tetap dah. Nabi sebut dalam hadis, bila mak kita mengandung pada kita masuk umur 9 bulan kata ulama. Dah Nabi beritahu melekat. Tulis dah siap dah. Orang ni umur 90 tahun mati. 70 tahun mati. Tetapi kalau kita beri rumah adik kakak, Allah Ta'ala beri berkat umur. Ada satu cerita di zaman Nabi Sulaiman. Seorang yang takut mati, Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Sulaiman, hei Nabi Sulaiman, ada seorang saingmu ni ada 40 hari lagi nak mati. Lalu bila dia mari jalan rumah Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman pun ayak ke dia, muka saing baik. Nabi Sulaiman kata, Allah Ta'ala wahyu pada aku bahawa saingmu ni ada 40 hari lagi nak mati. Dia bunyi 40 hari nak mati, kelip di rumah, pakai tak kecek dengan bini lah. Kelip di rumah. Sipel-sipel kain baju nak lari. Tak usah mati di rumah. Takut. Bini tanya nak pergi ke mana. Atau saya tanya lah. Takut ni mati. Tak usah mati kalau boleh. Jadi dalam perjalanan ni dia nak pergi adik kakak. Bini dia bubuh keping roti dalam beg.
lalu dia berjalan mari. Allah Ta'ala uji melekat seorang tua yang miskin. Duduk tengah jalan. Tak makan, piti tak ada, harta tak ada. Lalu bila mari sapa tengah jalan, dia pun teringat hok bini dia beri roti sekeping. Dia pun ambil roti beri ke orang pakir hok miskin tadi. Padahal Allah Ta'ala buat melekat rupa orang susah. Bila dia beri roti sekeping, Allah Ta'ala wahyu semula ke Nabi Sulaiman. Hei Nabi aku, wahai Nabi Sulaiman, saimu aku ayat 40 hari nak mati tu, aku tambah lagi umur dia 40 tahun. Sekeping mati 40 tahun. Jadi kalau tu tuan pun 100 kuk 40 tahun lagi nak mati. Kalau pun 100 kuk pakai esok mampu. Tambah Allah Ta'ala tambah umur. Eh, dengar sedekah ni tu dah tambah umur. Tapi kenapa hamba lah? Hadis ni ulama sebut. Oh, kalau gitu Tuhan tetap 40 hari, lepas tu boleh ubah 400 tu, bukan makna gitu, faham boleh? Ulama mentafsirkan hadis ni, tetap orang takdir 40 hari juga mati. Tapi berkat umur dia tu, serupa dengan dia hidup 40 tahun. Apa faham boleh? Oh, kalau wis kepi ngati 40 tahun, pawik, lepas tu dekat 40, capu 40 pula, wis kepi pula. Kalau gitu tak mati semua lah. Bukan gitu, bodoh. Sebab tu orang suruh mengaji. Jangan mengaji dengan radio. Jangan mengaji dengan buku. Jangan mengaji baca surat. Mengaji kena ada guru. Ni penting. Takut jadi paham yang sesat. Kalau kita pun pakai otak kita. Oh, sekeping 40 tahun. Kalau gitu dua keping nak 40. Oh, kalau gitu kita beli. Boleh selori di rumah. Tak mati. Habis lori di rumah pula. Ha, bukan makna lagu tu. Maknanya 40 hari juga mati, tapi berkat umur tu serupa hidup 40 tahun. Ha, tu ulama tafsir kata begitu. Jadi alhamdulillah, orang mengetik, budak tengah mengetik lagi tu tolong bui dia kakak. Ha, jangan duk sipai. Nama kalau tak bui gelik malam ni mati saja. Kalau tua-tua bui di rumah balik mati, oh tak apa. Sebab ada sahada, mujur aku bui di rumah tadi, Pak Ustaz balik mati. Tak, jumpa Allah dalam kira-kira senyum menghadap Allah. Tak. Ah, lagu tu jangan sayang. Orang mengutip terus lagi mengutip. Tak. Ah, orang nak bui, panggil bui. Jangan berasa sayang yang harta Allah beri pinjam sebentar atas dunia. Tak. Kalau kita kereku, Tuhan nak tarik bila-bila masa Tuhan boleh tarik. Ah, jadi tuan-tuan pakat beri derma, pakat sebar. Tak. Pakat beri. Kerana bukan nak buat orang lain, tujuannya kita nak buat masjid yang tuan-tuan sendiri pun kebanyakan orang empat wilayah ni kita tengok dia sendiri baru ni. Nah, jadi insya Allah bila kita ada harta beri derma, beri zakat, maka ini tanda harta kita tu mendapat berkat daripada Allah. Dan di samping itulah kita minta Allah Ta'ala beri panjang umur. Bila kau panjang umur, maka kau sedap kita nak buat amal, maka kau banyak kita boleh cari, dan kau rapat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah adik kakak yang ada ni, mintalah doa panjang umur tak salah. Ulama sebut minta doa panjang umur tak salah. Kerana Nabi kita sendiri minta panjang umur. Kalau masalah nak bui tak sibu, bukan kerja kita, itu kerja Allah. Allah tetap dah. Qada dan qadar daripada Allah. Nabi kita sendiri pun Allah tetap 63 tahun ya, wafat. Tapi zahir saja, hakikat nabi-nabi tak mati, tak wafat. Kerana nabi-nabi ni jasad dia bumi tak makan, disebut oleh hadis yang sahih. Ni kita yang mati ni ada kakak orang yang jahil, yang dosa banyak ni. Nabi-nabi tak mati, nabi-nabi bumi tak selan. Dan ada juga kalangan orang yang wali-wali Allah bila mati, jasad dia tak hancur. Ada satu cerita menyebut seorang perempuan. Orang Tino dia kata, dia mati berpuluh-puluh tahun. Mayat dalam kubur, orang gali kubur ni, digali kena kubur dia. Tengok mayat tu segar, supaya masa hidup lagi. Dengar muka, dengar tangan, dengar kain kapal molek, dengar tubuh molek, tak ada degi sikit abuk. Padahal duduk dalam kubur puluh-puluh tahun. Lalu
Dia tanya, apakah amalan yang dia buat ni? Orang tina ni yang menyebabkan teracur mayat dia. Maka dia sebutnya, ada dua amalan yang dia buat masa dia hidup. Ada dua amalan. Ni orang tina ni. Lepas satu, dia sebut ialah, bila suami dia balik, tok laki dia nak klik rumah, dia siap dah. Dia ready dah. Tunggu tok laki dia di rumah, pintu rumah lagi. Bila bunyi tok laki nak klik, nak sapa dah ni, 5 minit lagi. Dia siap dah. Nak pakai baju, nak minyak wangi, dia tunggu tangga dah. So, amalan ni menyebabkan Allah Ta'ala wi mayat dia teracur dalam kubur. Ni amalan salah satu. Ni dok tok laki ni dua je dah sapa tangga air, tak tawa lagi. Lama dia duduk ni. Patut sah kau tak tawa air. Tegur budak. Nah, ada setengah tu. Nah, bukan sekat tak tegur. Dia menganyi pula. Ha, mari kita bujel lah tu. Kau lagu ni tak ada mati lagi acun dah. Ha. Dia syoknya suami dia. Tak boleh. Kita orang tina ni dengan suami. Kena taat 100% lepas Allah Rasul suami. Hatta dengan mak bapak satu lelaki lagi. Orang tina ingat molek. So, amalan yang kedua disebutnya ialah bila masuk waktu dia semayang. Terus. Tak lewat dah. Masuk waktu semayang. Masuk waktu semayang dia baca Quran. Inilah amalan dia. Orang tina tadi yang menyebabkan mayat dia tak acuh walaupun berpuluh-puluh tahun. Jadi kita ni adik kakak minta lah Allah Ta'ala wi panyomo serta wa amma. Ni berkat bulan-bulan yang baik. Dalam setahun ni 3 bulan tu hari ni. Bonoh ni adik kakak Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab, Syaban, Ramadan. 3 ni lah. Bulan lain kalau kita wa amma supaya pahala. Tak tambah, tak kurang. Nah. Tapi 3 bulan ni Nabi kata siapa dia wa amma bila Rejab, satu amalan Allah wi 70 amalan perdu. Satu amalan fardu di bulan Syaban, Allah ganda 700 amalan bulan lain. Satu amalan fardu bulan Ramadan, Allah ganda 7,000 amalan fardu di bulan lain. Sedekah pula aku tu juga, Tuhan tambah. Jadi tuan-tuan hak mari ni kena beri derma lagi. Nah, malam sok pun pakat rakyat, pakat gigama pula. Kita sapat 28 hari bulan. Nanti dekat nak sudah nanti kita akan baca. Malam esok lusa mana walaupun tuan-tuan dalam live tu ada berlaku dah. Ada terasak tu tapi kita royak lagi. Supaya tuan-tuan boleh sebar lagi majlis-majlis ilmu ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala wi panyomo kita boleh terus mengaji, terus mengajar, mengaji, mengajar. Dan kalau boleh kita minta lah dengan Allah supaya Allah mati kita dalam keadaan kita belajar, dalam keadaan kita mencari keredaan Allah dan Allah reda pada kita. Jadi disapai kita duk wayak ni boleh terus lagi derma. Dan soalan, kalau tuan-tuan ada soalan tu boleh hala bui ke budak-budak tu, mari atas mari sini. Soalan-soalan yang ada nak tanya tu kita akan jawab beberapa soalan. Begitu. Baik. Kemudian akhirnya umat nak sebut ayat yang umat baca tadi di awal mula-mula tadi. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Suratul Baqarah ayat 30. Ayat ni kata ulama tafsir dia panjang dan insyaallah nak dengar tafsir ni kita akan baca malam esok. Nak ayat ni. Pasal ayat ni panjang. Cerita melekat dengan Nabi Adam. Cerita ni kalau tuan-tuan nak dengar kena pergi pula malam esok. Kalau tak pergi tak dengar. Lagu tu. Malam esok kena pakai gigama. Ni kita nak tafsir ayat ni. Ayat ni dialog antara Allah, melekat dan Nabi Adam. Ni cerita panjang. Dan insya-Allah kita akan bacanya pada malam esok. Di depan hospital Jabat. Malaysia. Di depan rumah payaban. Dalam kedai. Dalam apa? Dalam kedai Jabat. Jabat di resok ni.
di jabat naro pada malam esok. InsyaAllah tua-tua mari ni pakat pergi malam esok dah. Di depan hospital. Ha, jabat pada malam esok insyaAllah. Pakat pergi, pakat wayak. Jadi, secara ringkas nak ayat lebih kurangnya. Cerita ni Allah Ta'ala nak buat seorang khalifah pengganti dia di bumi. Allah, Allah ni tak ada orang ganti. Kerana Allah, Allah ni khalik. Mana boleh makhluk nak ganti tempat khalik. Tapi nak ayat kata mulianya. Allah Ta'ala muliakan manusia ni. Siapa akan jadi khalifah Allah. Walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala muliakan bani Adam. Kaum Adam ni. Nabi Adam. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala latih siapa jadi khalifah. Allah Ta'ala tak latih malaikat. Allah Ta'ala tak latih gunung ganas. Allah Ta'ala tak latih pohon kayu. Allah Ta'ala latih daripada Nabi Adam, anak cucu dia, untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ini insyaAllah kita akan baca tafsirnya yang lebih lanjut pada malam esok. InsyaAllah. Jadi soalan-soalan yang mari itu, amu minta atas mari. Ha, mari sini. Dan kita akan jawab beberapa soalan. Dan tuan-tuan akan boleh pergi dengar pada malam esok pula. Ayat yang kita baca tadi tak ada nak tafsir mana. Ha, pasal kita astuh masalah. Ha, doa. Kerana sekarang ni kita duduk di bulan Syakban. Maka tu amalan yang tuan-tuan amu kira mudahlah. Kalau tuan-tuan nak buat, nak baca di bulan Syakban ni. Sementara nak mari bulan Ramadan. Ha, ada soalan tu, atas mari. Ha, soalan tu, atas mari. Dan kita akan baca lebih kurang soalan yang dihantar oleh tuan-tuan semua. Jadi sementara soalan tu mari, amu nak baca dulu jadual. Jadual dalam 10 malam lagi ni. Adik kakak tahu dah cuma amu nak peringat balik. Kalau tak ada lagi tulis. Ha, papak pakak sebab. Ha, esok 19 hari bulan. Sementara soalan kutip eh. Soalan tu kutip orang mari sini. Malam esok 19 hari bulan. Depan rumah sakit Jabak. Depan hospital Jabak. Eh? Malam esok. Di Jabak esok tu dalam kedai tu. Pakak sebab tu. Gigama insyaAllah. Pakak royak. Malam esok. Lusa 20 hari bulan, hari Jumaat. Di Obota Pelawai. Obota Pelawai ni sebelum nak kuih, tapar ni. Ha, dia tepi jalan besar belakang ni, tuan-tuan. Di Obota Pelawai, tepi jalan sebelum nak kuih. Ha, jalan nak pergi tapar ni. Tapar golok ni. Ni tepi jalan. Di Obota tu. Pada lusa 20 hari bulan, insyaAllah. 21 hari bulan. Hari Sabtu. Di Obota Saito. Saito nama. Bukan setan. Saito. Di Obota Saito ni. Di Maiken. Maiken ni kalau bahasa siya. Maiken ni tak erti. Bodoh. Ken tu cidi. Ken tu erti. Tak. Ah, di Maiken. Eh? Maiken tani ni. Di Obota Saito ni. Hari Sabtu, 21 hari bulan. Ha, pakat layak dekat ni. Ya? Dekat. 22 hari bulan. Ha, ni hok jauh ni. Jauh sekali ni. Lepas tu tak jigi lagi ni. 22 hari bulan di Obota. Apa ni? Perkuk apa ni? Nak tahu apa? Perkuk. Ha? Ha, perkuk ni. Perkuk ni, ni nak tahu. Soklah ni. Ah ni jauh ni ambo bo tak reti medai putai medai. Ah nak kecek sikit lagu mana tak tahu. Nak meduk medai 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 cang cang ada ola. Ada? Ah jadi 22 hari bulan tu di Obota apa perkup ni dia nak kawi sokla. Ah pakak gi pakak royak 22 hari bulan. 23 hari bulan tu yanden. Ah di Obota tu yanden. Pada 23 hari bulan, hari Isnin. 24 hari bulan di Tasik jalan. Ha, di Tasik. Tasik ni kita buat ke hari tu tak jadi pasal hujan lebat. Ha, jadi kita minta lah dalam masa 10 malam kita baca ni kita minta Tuhan dari hujan. Kalau nak hujan pun lepas kita siap baca. Ha, tu dia insya-Allah. Pada 24 hari bulan di Tasik. 25 hari bulan di Mengapel. Mengapel Saiburi.
Mengapa ke mengepe? Mengapa? Adi mengapa? Mengapa saya buri? 25 hari boleh, hari abu. 26 pula kahwin. Kuala kahwin. Kuala kahwin. Si sakong. Si sakong lah. Di Kuala kahwin. Pada 26 hari boleh. Hari komit. Dalam kedah ni. Dalam kedah, dekat dengan dalam kedah lah. 26 hari boleh. 27 di Ampa Yakran Patani. 27 hari bulan di Ampa Yakran Patani. Soalan tak ada mari lagi. Soalan ada. Tak. 27 hari bulan di Ampa Yakran Patani. Dan akhirnya sultan. 28 hari bulan ni di Obato Poyok Bukit Bakung. Di Obato Poyok ni. Poyok Bukit Bakung tepi jalan sebelum mau naik Cik Amik kita ni. Kapu misal kan? Tepi jalan tu pada bola besar tu di Obato Poyok tu. Jadi amu minta tua-tua tu sebar pakak gigama dan kalau boleh wigama sekali. Oh, sultan ni biar boleh sempat jingung mula insya-Allah. Pakak gigama-gama dah. 28 tu ada dua tempat dak nayu. Pagi tu mana? Di apa? Di apa maya? 28 hari bulan pagi pukul 9. 28 tu hari Sabtu. Pukul 9 pagi di apa maya? Apa maya? Tani ni pada pukul 9 hari tu. Dan malam tu sutai di Obato Poyok Bukit Bakung. Itulah lebih kurang 10 malam lagi sebelah program tu tua-tua pakak sebar dan insya-Allah pakak gi. Malam esoknya di dalam kedai jabak depan hospital rumpa jabak malam esok insya-Allah pakak gi lama-lama lepas esok. Itu dia. Itulah jadual dan insya-Allah amo yakin tua-tua ni ada belaka dah dalam telefon tu. Hok tak ada boleh peringat balik insya-Allah. Baik, kita jawab soalan pula sebelum daripada kita berhenti ni insya-Allah. Ustaz, bini ustaz mari sekali gedok. Ikut aku mari gedok pun. Mula-mula pada bini tanya soalan nak bini. Dan bini tanya bini mari gedok. Nak? Masa dia. InsyaAllah nak cari nombor dua pula. Tapi sendir sikit tak dengar. Nak dengar dia. Jadi, tu soalan dia mau tanya mari. Bini mari sekali gedok. Ikut mari sekali gedok pun. Baik. Ustaz sebab apa boleh ada malam ni 10 Syakban? Betul juga dia tanya. Sebab apa ada malam ni 10 Syakban? Ni 10 lah bodoh. Ni 10 tu bahasa Arab. Ni 10 tu bahasa Arab. Maknanya kalau bulan dah ni bulan apa? Bulan Syakban ni 10 Syakban. Kalau bulan Ramadan ni 10 Ramadan. Tak ada apa tu. Cumanya bulan lain orang tak panggil nispu. Tak masyhur. Masyhur ki jadi bulan Syakban. Nispu Syakban. Nispu Syakban ni maknanya malam separuh bulan Ramadan, iaitu malam 15 malam 16. Ada setengah kata 14 malam 15. Itu khilaf riwayat. Jadi yang pentingnya ada beberapa hadis. Walaupun hadis ni dia buat Wahabi tak sah. Biar hak Wahabi tu tak usah kira dia, kita kira hak kita. Tu dia. Jadi malam ni 10 ni orang baca Yasin 3 kali. Minta 3 perkara. Yang pertama, minta Allah Taala mati dari iman. Yang kedua, minta panjang umur, wi berkat. Yang ketiga, minta Allah Taala wi buah rezeki yang halal. 3 perkara ni. 3 kali baca Yasin malam ni 10 Syakban. Bila malam ni 10? Ada kata 14 malam 15, ada kata 15 malam 16. Ikutlah dua tu. Baca Yasin 3 kali. Kali pertama minta niat dari panjang umur, wi berkat. Yang kedua rezeki halal, wi banyak.
Yang ketiga minta mati dari imam. Tiga kali baca Yasin. Ustaz kalau baca Yasin sekali boleh? Boleh. Tasir baca tiga. Mana hamba panjang. Sekali ya Ustaz Abu Talaka. Boleh. Niat sekali tiga-tiga lalu boleh. Ya Allah, aku nak baca Yasin sekali ni minta lah panjang umur, umur rezeki mati dari imam. Pun boleh. Tak ada masalah. Ustaz kalau tasir baca Yasin. Tasir. Dah tiga nak buat panjang. Malah. Nak buat sekali. Sekali pun malah juga Ustaz Qasim. Nak ngatik saja. Boleh ke tak? Malah ni sepuluh nak ngatik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh tak Ustaz Qasim baca Yasin? Boleh. Tak ada masalah. Ataupun nak doa saja. Nak malah ni sepuluh doa. Tak baca Yasin. Tak apa doa. Ya Allah. Wila mau panjang mau begini. Tak ada masalah. Yang pentingnya. Kita ni ikhlas dan beramal itu bukan kerana nak kepada Allah. Melainkan kita beramal tu kerana Allah. Ha tu dia. Cuma hok baca Yasin tiga kali gini-gini tu hadis riwayat yang dhaif. Walaupun Wahabi tolak, Wahabi tafsir, kita ambil sebagai ahli sunnah, maka atas dalil wa amma tak salah walaupun hadis yang dhaif. Ha gitu. Soalan seterusnya. Ustaz tolong ayat, orang kaya setara mana kena zakat? Dia bukan kira kaya setara mana, dia kira harta. Haung dengan apa nama ni, cukup haung dengan esok dia. Ha, dia bukan kira kaya, kena ada duit 40 bilion tu. Tak. Mengikut bahan yang dia mau guna. Kalau orang guna, berapa lagi? Zakat emas, ha, kena kita imbang. Berapa berat? Sapa emas, perut berapa? Duit berapa? Lah ni, KJL dia tahulah. Tiap-tiap tahun dia tubik. Kalau di Malaysia, orang ada duit 11,000 lebih, kena keluar zakat. Tahu tak kosek ke lebeng? 11,000. 11,000 ni, talent ni berapa 11,000? Eh? 11,000 berapa? 110. Ha, 110,000 talent. Tahu, maknanya 110,000 duduk dia dalam bank tahu tak guna. Faham boleh ni? Maka wajib zakat. Setiap 1,000, 25 riyal. Ah lagu tu dia kira di Malaysia. Di Thailand ni amo tak tahu. Dia KJL ni dia adalah sini berapa-berapa nilai dia. Ha, dia rayak semua. Tiap-tiap tahu dia rayak Melayu. Dah. Dia rayak. Tiap-tiap tahu tu dia rayak. Ha, majlis ugama dia tahulah dia rayak. Berapa-berapa mah banyak mana ni berapa. Ha, tu dia. Dia bukan kata kira kaya dah. Ha, jadi paham molek. Zakat ni bukan kira kaya kena ada piti banyak dah. Dia kira cukup. Hau dan isok dia. Supaya lembu. Lembu kena ada 30 hektar. Wajib zakat seekor. Lembu. Dia tak kira lembu kecil, lembu besar dia tak kira. Asal lembu. Jangan campur dengan beruk. Lembu. 30 hektar lembu. Tak kira besar kecil dia tidak soal lagi. Bak lain hak tu. 30 hektar setahun. Maknanya setahun dia mau pera 30 hektar tak kosek. Ah, baru kena zakat. Sekor. Ah, lagu tu. Kami berapa ustaz kami? Kami ada dua pendapat. Ah. Kami ni kita ambil pendapat jumhur ulama, iaitu 40 ekor. 40 ekor. Ada apa masalah lembu? Ada dua kaul. Ada pendapat ulama yang mengatakan lembu 40 ekor juga wajib zakat sekor. Tapi pendapat ramanya ialah 30 ekor kena zakat dah sekor lembu. Ha lagu tu. Supaya kan benda lain zakat padi lagu mana itu tuan-tuan kena gecek semula dengan majlis dengan KJL tu dia ada dua tubik. Ha, dia tulis dia tahu berapa berat nilai dia. Soalan seterusnya, ustaz, lagu mana kat rumah dah ni banyak orang curi naik, tak suruh masuk. Lagu mana eh? Masalah lah ni, nak pergi masuk orang curi mana? Orang curi duduk dalam rumah tu dah. Orang curi duduk dalam rumah kita. Kadang-kadang bini kita sendiri dia curi duit kita. Nah, kadang-kadang tok laki curi duit bini, tok laki malah bini kita. Kadang-kadang bini tok laki malah. Anak pula dia curi. Ha, kau? Tak suruh masuk mana? Curi dari rumah dah. Faham tak ni? Jadi nombor satu sekali kita kena cek dulu. Keluarga kita tu jangan biadu hak jenis curi. Ha, baik bini, baik anak tu. Sebab tu dalam rumah ni kena muzakarah semua agama rakyat. Anak bini kita, awak kalau bini kita, mek tak baik, curi duit abang.
Wayak molek ke dia. Pasal gini, 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 gini. Dia pun wayak. Tak baik Wan, no. Saya beli budu. Babi kata tak wui. Pulak dah. Amo wayak dah sebelum kuliah bayi ni. Ulama pekak beritahu kalau tok lelaki kedekut nak wui. Hok benda yang apa nama ni. Sekadar hajak makan minum nafkah ni. Maka retina curi duit tok lelaki nak pergi beli. Hukumnya tak haram. Tapi salah. Sekadar untuk tu saja. Lebih daripada tu haram. Apa yang boleh. Ustaz. Sekarang ni banyak orang lekat hutang. Tak si bayar hutang. Hura tak sikit lagu mana. Hutang ni. Apa yang boleh. Orang hutang banyak ni gini. Berlaku dah zaman. Di zaman Nabi. Seorang sahabat ni hutang banyak. Dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah. Aku ni hutang banyak. Nak bayar tak boleh. Wayak kat lagu mana cara aku nak pergi belayar, bayar hutang orang. Lalu Nabi ajar so doa. Ni adik kakak ni. Orang yang pergi hutang banyak macam ni doa ni. Ha, berapa dia doanya? Dia ajar oleh baginda Nabi SAW pada sahabat dia seorang ni. Allahumma inni. Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan wa a'udzu bika min al-ajzi wal kasal wa a'udzu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Nabi kata mu baca doa ni 3 kali pagi dan petang, insyaallah bila mu amal doa ni, insyaallah hutangmu ataupun mu hutang orang boleh bayar belaka sebelum daripada kamu meninggal dunia. Sahabat ni pun doa, amal doa yang Nabi suruh. Akhirnya beliau pada mati, semua hutang dia boleh bayar belaka. Orang dia pun orang bakal mari bayar belaka. Ha ni, amal doa tu adik kakak, ya. 3 kali pagi dia petang, insya-Allah. Dan di samping amal doa tu pun, dia ada niat dalam hati, aku ni nak bayar hutang, aku nak bayar hutang. Jangan amal. Biarlah, malah aku bayar biar begitu. Ha, tak boleh. Sebab orang yang mati dalam keadaan hutang tak bayar, walaupun dia mati syahid, Nabi kata tak boleh masuk syurga. Orang yang mati dalam hutang tak bayar, roh dia tak naik ke langit. Tuhan reject turun. Ah, tu dia. Ada satu cerita Sina Abu Bakar, satu hari nak pergi sembahyang mayat. Dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi sembahyang mayat ni, sebelum daripada sembahyang mayat, Nabi buat ucapan, Nabi tanya, mayat ni ada hutang ke tak? Anak dia kata, ya Rasulullah, ayah hamba ni ada hutang, tak bayar api lagi, tak ada bayar. Nabi pulu semula. Tak jadi semaya. Nabi kata, saya tak akan semaya mayat orang yang ada hutang, tak bayar. Sebab kalau saya semaya pun, Tuhan tak terima juga, roh tak naik ke langit. Maka bila Nabi rakyat begitu, Sina Abu Bakar ni dia punya hebat iman dia, orang pemurah. Lalu dia kata, ya Rasulullah, tak apa. Hutang banyak ni banyak mana ada, saya sanggup bayar berapa. Barulah Nabi naik sembahyang jadi iman. Nak rakyatnya ingat molek. Belum pada mati ni, kena pergi sesah hutang orang. Soalan seterusnya. Baik ustaz, semayang tarawih di bulan Ramadan ni 20 ke 8? Hak mana sah, hak betulnya? Jawabnya betul belaka. Kerana semayang tarawih ni paling sikit 2. Paling banyak tak ada hak. Dalam mazhab Imam Malik kata sehingga 300. Nah, tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'inya sampai 20. Itu jumhur para ulama. Tapi orang buat 8 belaka, tak ada masalah. Ataupun tak sih, buat lapar malah. Kita buat ni lah malah ni. Pun boleh, tapi pelik pada orang sikit. Bila pelik, jadi kau gegel. Ataupun tak sih, buat apa pun sunat. Okey, malah ni kita cuti lah. Malah ni tak sos mayat tiawe. Tidur rumah belakang. Boleh. Tak nak masalah, mana sunat. Nak tak sos balah lah, mana sunat. Ni duk balah, mana sunat. Lapar 20, lapar 20. Woi, tak sos balah tu. Kau kena balah. No, sekarang megah je mana. Maaf tu wajib. Tak boleh mari ambo tak cakap, tapi patah boleh pergi. Nah, ni hak wajib ni dulu.
duduk balik hok sunat tak ada kuasa. Soalan seterusnya dia mau tanya. Niat puasa bulan Ramadan ni wajib tiap-tiap malam ke ustaz? Jawabnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i, wajib kena niat tiap-tiap malam. Bainan maghrib wa subuh. Atau waktu maghrib sampai masuk waktu subuh. Ni paham molek ni. Contohnya esok nak puasa. Malam ni kena niat saja ke puasa esok hari. Mulai madah kena salah. Malam esok, malam lusa, tulak, tulis, tapalah 30. Wajib. Sekali lupa, tak sah puasa. Habis. Tetapi dalam mazhab lain, mazhab Imam Malik, boleh niat pakai sebulan tu. Sahaja aku puasa sebulan, bulan Ramadan, kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba tak niat dah malam esok lusa. Lupa kau, sengaja kau. Sah puasa, tak ada masalah. Jadi nak selamatnya, adik kakak, niat dua-dua. Mula sekali, niat sebulan. Guna hak mazhab Imam Malik. Sahaja aku puasa sebulan, Ramadan, kerana Allah Ta'ala. Lepas tu niat hak Imam Syafi'i pula. Hak dalam mazhab kita. Saja aku puasa esok hari. Tiba-tiba, lusa tulis tak niat, tak ingat. Sah juga puasa. Taklid masa kita guna dah niat hak mazhab Imam Malik. Tu dia. Utuh gitu. Dua dah. Faham boleh. Habis. Niat puasa bagi budak-budak lagu mana? Budak tak apa. Yang belum daripada akhir balik. Cuma sunat kita latih. Anak cucu kita umur 7 tahun. Lapa tahu adik puasa dia. Biar dia tak niat apa. Budak. Dia puasa metak. Kul 9. Mek nak nasi 8. Nak. Tak ada masalah. Yang pentingnya kita buat latih. Anak-anak cucu kita ni adik kakak. Belum umur akhir balik. Belum 15. Nak, awak jatuh. Kita buat latih umur 10 tahun. Adik, terang puasa dia esok. Awak ajak sosok ke dia. Niat lagu ni dia. Biarlah muka budak, tak ada masalah. Dia pun puasa, tak ada sejam. Lepas bel subuh tu, dia sampai dia. Tak ada masalah. Yang pentingnya kita latih, latih, latih. Supaya apa? Bila dia cukup umur, dia jadi muda. Kalau tidak, jadi payuh. So, pebudak, hok tua pun ramah tak puasa. Boleh puasa pergi beli nasi, kita siap. Kalau kok Malaysia tu, boleh puasa, Melayu pergi beli nasi kedai Cina. Tak. Sekala Cina tu tak ada jual pun nasi. Boleh puasa pergi jual nasi. Laku pula tu. Berapa? Orang Melayu Islam pergi makan. Tu dia. Niat puasa bulan Ramadan, dia niat puasa tutupik sekalinya waktu subuh. Tak boleh. Dia mesti kena sebelum daripada masuk waktu subuh. Contohnya masuk subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oi, tak ingat niat aku eh. Puasa esok hari. Tak boleh. Tak sah. Tu dia. Bahaya. Sebab itulah. Masalah bulan puasa ni niat nombor satu. Sebab tu kalau tempat amal ngaji diam eh. Lepas yang semayang ngorek. Tu imeh. Dia orang lalu di spekar. Niat eh belakang. Niat nawa itu semua kodi. Lepas mengorek orang lalu. Pak kita ni jarang buat amal gini. Akhir lupa. Puasa tapi lupa niat batal. Jangan main-main. Walaupun ada satu kaul dalam mazhab Syafi'i, walaupun lupa sah juga puasa. Kaul yang dhaif tapi boleh pakai, tak ada masalah. Tapi jumhur tak boleh. Ustaz ada qada, boleh tukar qada-qada minta dengan Tuhan. Nak tukar tu tak boleh. Tapi doa itu boleh sekadar untuk menambahkan Allah Ta'ala beri kepada kita apa nama ni, kepercayaan untuk kita minta. Kerana doa tu doa silahul mu'min. Nabi kata doa tu sejata orang mu'min. Tapi nak kita tak lagi tambah kurang tak boleh. Kerana itu adalah ketetapan qada dan qada daripada Allah Ta'ala. Tapi tugas kita hanya berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz, kita puasa sunat tapi niat sehari. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Pasal puasa sunat ni dia bukan sebelum subuh. Kena niat. Puasa sunat ni sebelum zuhur boleh niat lagi. Tapi syarat. Jangan makan minum lah. Nama berhadah nasi kabu pagi. Pukul ni aku tujuh berhadah nasi kabu. Lepas tu aku nak puasa sunat eh. Tak apalah kita niat pada zuhur kare. Tak apa. Muka sah. Sah cik muajar. Dia syaratnya puasa sunat pun dia perlu pada zuhur tu. Tak
boleh buat. Kalau yang batal kan kosong. Ah begitu. Contohnya demo tidur lepas subuh. Contoh ni. Demo tidur tak makan lagi ni. Tidur makan dak tidur. Tidur bangun pukul 12. Ha, tak tahu lagi contohnya. Eh, berasa tak lapar. Hari ni aku nak puasa. Ha, niat. Aku puasa hari ni kerana Allah. Soh puasa. Tak ada masalah. Ada satu kawan lagi kata, boleh sampai masuk waktu puasa. Ha, gitu. Tapi jangan makan menu lagi lah. Ha, tapi dia lepas asar tak boleh. Ha, tak boleh. Tak soh. Ha, itu. Niat puasa Ramadan sehari boleh. Ha, puasa sunat lah. Ada pun puasa wajib. La yasah, tidak sah. Orang perempuan nak puasa sunat tak minta izin dengan suami dia, hukumnya haram walaupun sah. Haram puasa. Ni dia nak kelapa rajin, nak puasa boleh rejak, nak puasa boleh cabai, senang kau ni. Dia tak royak ke tuk lelaki dia, pakai puasa. Tiba-tiba tuk lelaki nak cuek lah di sini ke home, misal. Eh, jangan apa yang saya puasa hari ni. Tak boleh. Ah, betina sebab tu nak puasa sunat dia kena minta izin. Contohnya nak puasa esok. Royak dah malam ni abang. Saya nak puasa ni esok ni boleh ke tak? Tok laki dia kata jangan, saya nak guna belum Zuhur esok. Misal kata. Biarlah, tak misal pun selalulah. Nak guna esok ni. Ah, dah. Bini pun tak boleh puasa. Ha, kalau puasa juga suami tak izin. Hukumnya sah puasa tapi haram kata ulama. Ha. Itu dia, faham boleh. Saya lupa niat puasa ustaz pada waktu malam. Ha. Kemudian saya jimuk isteri saya pada siang hari. Apa hukum? Hukum tak ada apa, dah puasa tak sah, boleh saja. So, puasa tu tak sah dah. Dah tak niat. Tak ingat, lupa. Lepas tu jimuk. Tak jadi kau kena bayar pidiyah ke apa. Tak kena bayar apa nama ni. Itu sebab apa? Kaparah ke apa? Sebab moga dia tidak puasa. Ha, tapi ha, dia tu wajib kena qada puasa dia itu dengan sebab apa? Segera. Ha, faham boleh. Ha, jangan terbaik jimuk bini weh sehari puasa. Kena kaparah. Puasa 2 bulan. Mampulah. Ha, selok. Eh, hok puasa 30 hari ni pun selok dah. Nah, ha, jangan. Oh dulu kalau boleh, hamba bini klik memuk dia dulu. Puasa sebulan tu, awak hidup lain, payah. Saya nak amal payah. Itu dia. Duk jauh dah. Si hari kena duk jauh dengan bini bulan puasa. Ni duk tu lelaki ni kelingar, bini duk masuk pergi. Ni hepek. Ha, dia hepek. Awak masuk gapo hari ni, awak pula lah. Awak, saya, awak, akhirnya saya, akhirnya tak tahu bulan mana. Ah, tak boleh. Nak boleh puasa nak jauh sikit gitu. Hari Jumaat ustaz dengan hari Arafah, hok mana afdal? Ah, itu hari masing-masing. Hari Arafah setahun sekali. Hari Jumaat tiap-tiap minggu. Ah, dia ada kelebihan masing-masing. Tapi doanya Nabi kata khairud doa ad-doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa mung doa hari Arafah. Ah, gitu. Adapun hari pendapat jumhur kata hari Jumaat lebih besar lagi. Baik. Ustaz, hari raya sunat ke tak sedekah duit? Ha, dia tak kira hari raya, hari mana-mana pun sunat sama. Ha, tu dia. Cuma hari raya tu kau lebih lagi. Pasal kemenangan. Ha, mendapat puasa sebulan, orang mukmin dapat kemenangan. Sebab tu dalam zikir takbir raya tu dia sebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishin lahu ad-din wa lahu kariyan kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allah Ta'ala wikmenengi tentera ahzab. Bila berperang,
maka dengan kita nak syukur rasa kemenangan itu, maka disunatkan kita memberi hadiah, memberi sagu hati sedekah dan sebagainya pada hari raya. Terutama pada anak-anak yatim dan budak-budak. Sebab tu ramai budak-budak kan bagi duit hari raya. Ha, gitu. Apakah hukum orang yang letak isi mah kahwin? Jawabnya tak ada apa, tapi kak, Nabi kata nikah ni yang paling baik ialah paling murah mas kahwinnya. Orang-orang lain ni dari mana paling murah nak mahal selaka. Kalau kita tanya anak kak, kalau kita minta anak tina orang lain ni, mokpok tina tu tanya selalu, ngati hak jatih, mokpok hak jatih. Boleh nak nikah anak hamba. Anak demo gaji berapa ribu sebulan? Soalan hak tu dulu. Berapa ribu sebulan? Lepas tu kerja berapa orang lah ni? Dia tanya dua tu dulu. Jawab dia mak pok je, anak hamba tak ada kerja. Ngaji pondok je. Kerjanya orang mati pergi semayang banyak boleh gula sekali. Biar. Tak sih. Tapi kalau banyak orang anak hamba ni kerja pegawai bank, kerja kru ni, gotu berani. Boleh, tak ada masalah. Bezanya makpok lah ni dengan zaman dulu. Orang zaman dulu nak pilih natu dia tanya dua soalan. Pertama, dia tanya ngaji Quran habis ke tak? Ngaji Quran. Yang kedua, semayal lagu mana ni? Semayal cukup ke tak? Lepas tu ngaji Quran habis ke tak? Hak tu dulu. Ditanya, orang lain ni tak lah, tak apa tak suaya pasal piti banyak. Tu yang jadi punuh jani habis rumah tangga tu. Tak, bila bini beranak, tok laki tak semaya, bini semaya, anak dok pula. Kucar pasal habis. Bapa? Puncanya daripada awal lagi, kerana kita pilih bukannya agama. Tu dia. Wallahu a'lam, tengah malam dah. Panjang ni pasal kita pun start lewat dah. Dan mau ucap terima kasih sangatlah adik kakak yang sanggup 3-4 je duduk daripada takdir lagi awal lagi. Paisa tadi, mari duduk cokoh, tak gerak-geri, tak tiok, tak gapo. Allahu Rabbi, ini satu hebat. Nikmat anugerah daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terus-menerus beri taufik dan hidayah pada kita. Sehinggalah kita jumpa lagi adik kakak 10 malam lagi. Jadual tadi. Dan malam esoknya di dalam kedai Jabak. Malam esok. Di depan hospital Rom Payaban Jabak malam esok. InsyaAllah pakat rakyat belaka. Jadi amal sosial tu. Ucap terima kasih pada Nayuk di sini dan untuk menel Tok Imam yang sudi buat program ini, dan mudah-mudahan kita doa dan selamat belaka jalan ni balik sampai rumah selamat. Jangan duk berebut dah. Tupik dengan selamat parking kereta. Dia tak lupa juga. Ucap terima kasih pihak tahan polis yang sudi jaga parking kita. Selamat teh pada kita. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Syaban dan panjanglah umur kami semua ni supaya kami dapat jumpa dengan bulan Ramadan nanti. Ya Allah, ampunlah semua dosa kami, dosa dua ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami dan semua umat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup atau telah mati. Ya Allah, berilah selamat kami perjalanan kami hidup dunia ini sampai ke akhirat. Ya Allah, jadilah lubang kubur kami satu taman di taman syurga. Ya Allah, jangan kamu jadikan kubur kami satu lubang kubur neraka. Ya Allah, mak bapak kami, datuk nenek kami hok mati dah. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Ya Allah, letakkanlah roh mereka bersama roh para nabi-nabi, siddiqin, syuhada. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, mana-mana orang yang hadir dalam majlis kami malam ni yang bawa anak isteri yang kecil-kecil, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, isteri kami ni dapat tolong kami sehingga kami berjumpa dengan kamu dalam syurga nanti. Ya Allah, jadilah anak isteri kami yang soleh, yang solehah. Ya Allah, jadilah anak-anak kami anak yang boleh berdoa kepada kami walaupun kami telah meninggal dunia satu hari nanti. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebut semua Allahu akbar. Jadi terima kasih banyak dan insyaallah jumpa pada malam esok adik kakak dah di depan hospital Jabak pada malam esok.